Andai kata kalau semuanya bujang lagi dan minat seorang gadis atau jejaka ni lama dah. So beri satu isyarat cinta yang ingin ditunjukkan pada gadis atau jejaka itu. Kita mula dengan Adi Putra. Kalau saya bujang lah kan, saya akan kidnap wanita tu lah. Saya kidnap itu, saya akan itulah dia. Dahsyat isyarat kau ni. Isyarat. Kalau saya, kalaulah saya bujang, saya akan bagi syarat macam perempuan tu dekat dekat kamera tu kan, saya akan pandang dia macam ni. Itu macam mana pula? Gegar kamera tu. Macam mana tenang ke? Saya, of course, saya akan berlaku seikhlas-ikhlasnya. Kau hadiahkan tudung. Isyarat lah. Ikhlas. Berlaku ikhlas. So, isyarat saya sukakan dia, saya itu akan isyarat sebaik mungkin. Halo? Ya. Yeah. Kau bawa tudung ke? Ni cerita bujang lagi, bang. Itu tu dah dapat. Yang lain tak dapat lagi. Okay, Lana pula. Kalau I, sebab I ni sangat seorang yang kalau saya suka, saya akan pergi ke Jawa terus lah. So simple je, I saya akan buat just like a paper and then with heart and just say that macam I like you, come date with me. Oh, yeah. Hadiah paling sweet yang pernah diterima dari pasangan masing-masing. I think saya rasa jewelry kot, benda yang paling sweet. I think a pair of diamond earrings from my husband. Kau tak ingat dah yang lelaki-lelaki ni semua macam dah tak ingat. Memory loss. Lepas tu bila isteri-isteri bagi tahu nak hadiah apa, dia boleh lupa. Dia sebenarnya banyak sangat. Cuma tengah cari yang terbaik. Semua muka banyak. Dah blank, dah tak ingat. Saya masa kami berkenalan, dapat masa zaman-zaman saya dulu tak ada telefon, tak ada apa. Tapi bila dapat surat tu, sampai sekarang saya masih simpan semua surat-surat cinta saya bersama isteri saya. Fizo pula. Ada simpan SMS bini kau? Ada, semua saya simpan. Bila time tu tengok je. Okay, saya kahwin pun baru setahun. So sweet moment tu banyak. Cuma setakat ni benda yang saya minat bila dia hadiahkan saya barang-barang yang saya minat. Contoh, saya lebih appreciate kalau dia beli kasut bola kat saya yang tak ada, yang susah saya nak dapat, yang saya tengah idamkan. Player idola saya pakai, tiba-tiba dia bagi kat saya. Itulah saya appreciate sangat. Okey, Adi Putra seorang tak jawab lagi? Masih cuba nak mengingat ke macam mana? Tak, saya ingat. Hadiah yang paling manis dan istimewa bagi saya di mana isteri saya terima saya seadanya. Itu yang paling manis. Oh my god. Okey, tak boleh lah ni jawapan-jawapan yang macam nak nampakkan mereka lah jejak ke suki gitu. Nak nampak macam boyo. Ni semua barang. Barang tu barang. Itu tentulah orang rumah tu suka kau ni. Barang. Yang barang banyak sebenarnya tu yang saya tak boleh ungkapkan apa barang sebenarnya sebab banyak barang tu terlalu banyak sentimental yang okeylah cinta. Kalau nak cakap kau ni barang kan. Sebab saya dengan isteri saya, kita tak main barang lah. Kita main banyak perbuatan. Okay, terima kasih kepada para peminat saya walaupun dah 31 tahun usia lakonan saya dalam industri ini. Tapi masih lagi diterima oleh anda di luar sana dan untuk itu saya berharap anda semua pergi menonton filem Isyarat Cinta, filem kedua terbitan saya selepas Balistik. Dan jangan lupa hari Sabtu ni saya bersama dengan Adi akan berada di Melaka. ABM pada pukul 6.30 petang dan pukul 8 malam kami akan ada di panggung di Dataran Pahlawan. Sebelum tu, masa siang kita ada di mana ni? Kita akan berada di Johor Bahru, di City Square jam 1.30 hari. Dan kita akan langsung ke Tebrau jam 2 petang untuk bertemu dengan semua yang menonton filem Isyarat Cinta sahaja. Pada anda semua jangan lupa saksikan Isyarat Cinta. Budi kalau tak tengok dan sebelum tu kalau tak tengok hashtag Isyarat Cinta. Satu cinta yang luar biasa. Saksikan Isyarat Cinta.